Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Hyundai XL3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita mau apa ya? Lebaran nih kita mau tawarin 2 unit XL, tapi yang satu belum upgrade ya, yang satu warna hitam udah upgrade. Ini bisa buat lebaran, teman-teman. Ada juga Vios, terus beberapa, tapi nanti kita ini yang ready. Jadi hari ini kita bisa jualan cuman yang ready aja. Jadi untuk upgrade sementara di stop dulu karena memang waktunya sudah tidak memungkinkan. Nah, jadi ini salah satu unit Hyundai XL yang belum di-upgrade. Nah, jadi kalau teman-teman mau beli yang misalnya belum di-upgrade, itu bisa yang kayak ini. Ini kalau nggak salah di 60 juta deh kalau nggak salah. 60 juta kurang dikit lah, nanti bisa nego. Untuk yang belum di-upgrade-nya ya. Oh, sorry, Pak. Enggak deh. Enggak 60 juta ini. Ini yang bahan itu 50 sekian lah. 50 kurang dikit. Untuk yang bahan ya. Nah, untuk yang bahan XL 2013. Terus unitnya oke. Jadi ini video ini apa namanya? Ini penampakannya enggak bekas banjir, enggak bekas laka. Ini semua masih oke, nat-natnya. Pilar-pilarnya masih oke, dalemannya juga masih oke. Ya, untuk ukuran 2013 bekas taksi masih lumayan. Untuk lebih rapi lagi teman-teman bisa di salon atau ya dicuci yang perintilannya. Ini bisa cari cairannya aja. Jadi warna biru ready, ada yang ini warna biru ya, warna biru ready. Terus satu lagi ini dia warna hitam, ini ready. Ini udah upgrade. Nah, ini di harga yang udah upgrade-nya di 58 juta. Udah 58 juta dapat apa aja? Catnya baru. Lampu-lampu semua udah rapi, udah bening lah. Terus oli baru. Kaca film baru, apalagi ya? Kaca film baru, double din baru, kamera mundur baru. Jadi ini minusnya cuman ada di pelek masih apa adanya ya, ini pakai dob aja, peleknya pakai dob. Terus sama power window. Jadi buat yang teman-teman mau mobil ini udah ready, tinggal bawa. Tapi suratnya bagaimana? BPKB semua ready, cuman dia masih plat kuning. Nah, jadi buat teman-teman yang memang misalnya nyari mobil Hyundai XL 2013 ready, ini tinggal bawa. Cuman nanti platnya sementara masih kuning ya. Ya, kalau buat pulang kampung bisa lah nanti dikondisiin, nanti pakai surat jalan aja. Jadi udah bisa jalan. Nah, nanti sama marketing lah kalau masalah plat bisa dikondisiin. Tapi tetap bisa jalan ya pulang kampung. Ya, nggak warna kuning juga. Nah, jadi ini unitnya rapi semua, nggak bekas laka, cat baru. Jadi teman-teman punya bisa dapat mobil cat ini tinggal belum dipoles aja, jadi masih agak buluk atau nggak bersih lah ya. Pintunya semua door trim, perlengkapan lengkap. Jadi door trimnya lengkap, masih bagus, masih oke lah, nggak ada yang keropos. Dashboard semua juga rapi, ini tinggal di apa namanya, dikasih di salon aja sih atau dikasih cairan penghitam itu. Plafon juga masih rapi, masih bagus, jok-jok masih bagus. Kalau mau lebih bagus lagi tadi di apa namanya, di salon lagi atau dikasih sarung jok kalau memang mau lebih rapi lagi. Ini penampakan dalamnya ya. Jadi yang pasti ini mobil siap jalan, siap luar kota. Jadi buat teman-teman yang memang mau lebaran belum ada mobil, budget di 58 juta, silakan datang ke bengkel Bajing M di Jalan Jati Bening. Lihat aja di Google Map Bajing M. Itu nanti langsung datang aja ketemu Pak Darul, tanyain unitnya ada apa, masih ada apa enggak. Sekalian mungkin mau lihat-lihat unit lain, Gen 2 banyak yang ready. Gen 3 juga banyak yang ready, tapi untuk pesanan mobil yang misalnya mau di upgrade baru itu belum, sementara ditutup dulu ya. Jadi mobil-mobil yang ready aja. Jadi mobil ready banyak, Gen 2, Gen 3, Hyundai XL, Chevrolet Lova. Kalau misalnya bahan masih ada, harga 30 jutaan. Oke, mungkin sekian buat teman-teman. Mudah-mudahan
apa namanya lebaran kali ini bisa membawa salah satu unit dari Bajing M, dan mudah-mudahan semuanya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.